Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'da. Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada, kita bertemu kembali di Ramadan Karim dengan tema tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bersama kami Kolonel Purnawirawan Dr. Andus Haji Muhammad Jaid MM. Tentunya kita sangat bersyukur kita dapat bertemu kembali di Ramadan yang penuh berkah ini melalui Tawab TV di dalam program Ramadan Karim. Syukur kita tidak lain bahwa Allah sudah sampaikan kita ke Ramadan ini. Karena nilai-nilai Ramadan yang diberikan oleh Allah tidak kita dapatkan di bulan yang lain. Namun demikian dengan kondisi yang saat ini kita lihat, betapa banyaknya anak-anak kita, remaja-remaja kita sudah hilang kendali dalam kehidupannya. Sehingga ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka pada kesempatan ini kami akan sampaikan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalimat ya ayyuhallazina amanu Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an tidak lebih dari 89 kali Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu, termasuk juga pada Ramadan ya ayyuhallazina amanu. Dan saat ini juga di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka sebagai orang yang beriman, mari sama-sama bahwa kita bertanggung jawab dalam rangka mendidik dan mengarahkan anak kita. Kenapa demikian? Karena anak ini adalah merupakan titipan Allah, merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita sebagai pemimpin, baik pemimpin diri kita dan memimpin keluarga kita, akan ditanya pertanggungjawabannya. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Para pemirsa sekalian, tentunya anak yang diberikan oleh Allah merupakan titipan kepada kita, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, para pemirsa sekalian dimanapun berada, maka ini adalah kewajiban kita. Karena dapat memberikan bahagia kepada kita ketika kita mempunyai putra-putri, tapi dapat juga memberikan kepada kita hal yang tidak baik. Justru itu, para pemirsa Tawab TV dimanapun berada, untuk dapatnya kita mempertanggungjawabkan itu, karena banyak sekali di luar kemampuan kita untuk menjaga anak-anak kita. Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi dari perkembangan anak-anak kita. Bisa kita lihat dari lingkungan rumah tangga, dan juga bisa kita lihat dari lingkungan sekolah, dan ketiga adalah lingkungan masyarakat. 3 faktor ini yang harus kita betul-betul menjaganya. Kita lihat dari lingkungan keluarga, yang tentunya kata Rasulullah dikatakan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah pendidikan yang pertama.
Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita? Bagaimana kita mengingatkan anak kita? Bagaimana kita mengarahkan anak kita? Di rumah yang pertama. Bukan di sekolah TK, bukan di sekolah SD, tapi di rumah tangga kita. Faktor ini juga akan berpengaruh perkembangan anak kita ke depan. Tentunya bagi kita semua, kita harus betul-betul memberikan pendidikan yang terbaik terhadap, karena lingkungan yang pertama di rumah tangga kita lah untuk membesarkan, mendidik, memberikan mereka dari pengetahuan adalah di rumah kita semua. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Maka anak kita ini begitu dilahirkan, kita didik, ada lingkungan berikutnya yang dapat mempengaruhi mereka adalah lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, berikan pendidikan sekolah kepada anak kita yang betul-betul mampu membawa mereka baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Tidak saja kita lihat bahagia di dunia, tapi sengsara di akhiratnya. Anak itu bagaikan kaset kosong. Kalau pendidikannya di sana itu tidak ada mengarahkan kepada akhlakul karimah, walaupun kita sudah di rumah melakukan itu, tapi ketika dia di sekolah, jauh dari apa yang kita harapkan, membentuk anak menjadi anak yang soleh dan solihah, berarti pendidikan atau sekolah yang kita cari harus mampu mengarahkan hal yang seperti kita harapkan. Karena lingkungan kedua adalah di sekolah. Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Para pemirsa sekalian, tidak jarang yang kita lihat sekarang, di rumah sudah kita didik, kita buat di sekolah yang bagus. Tapi ketika lingkungan kita, lingkungan yang mungkin banyak bermacam-macam tentang tingkat ekonominya, tingkat pemahaman agamanya dan pengamalannya, jika betul-betul kita tidak mengawasinya, maka tidak sedikit yang kita lihat anak yang tadi merupakan titipan Allah menjadikan bencana bagi kita. Baru-baru ini kita melihat, para pemirsa sekalian, begitu orang tuanya begitu berusaha bagaimana untuk dapat mendidik dan kemudian membahagiakan anaknya, tapi justru bukan itu yang didapat. Ini merupakan iktibar bagi kita semua, sehingga saat ini perkembangan zaman dan kemudian perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, hal-hal yang baik dan tidak baik tidak harus mereka keluar dari rumah, tapi mereka dapat dari gadget HP mereka, sudah mampu mereka melihat. Dan kalau tidak dikuatkan dengan nilai-nilai agama dan pengarahan dari orang tua, maka itu akan jadi gagal kita membentuk mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Para pemirsa sekalian, tiga lingkungan ini betul-betul harus kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga dalam pelaksanaan dalam hidupnya nantinya menjadikan hidup yang paling bahagia. Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada, hal ini dapat kita lanjutkan setelah yang satu ini.